Hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Acara tumpian selawat dalam rangka riyan bersolawat diselenggarakan di pondok pesantren Anas Al-Muqtadi. Segenap warga masyarakat Desa Suman, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, sebagai wujud rasa cinta, sebagai wujud rasa cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai wujud rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita kumandangkan Debiar Berselawat bersama
Masih semangat. Lanjut. Lanjut. Sudah malam lanjut. Sampai subuh. Sampai subuh. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi sultanu alwadihi burhanu almaqsudi fi ludhihi alkaramu wal ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, wa bil ikhtisar, pertama-tama yang kami hormati dan cintai segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus para asatidzah, aparatur pemerintahan, bapak dusun, bapak kepala desa, dan semuanya hadirin dan hadirat kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, para pemuda pemudi pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang kami hormati kepada pimpinan daripada pondok pesantren Anas Al-Muqtadiin, yaitu Al-Ustaz Kiai Anas. Kita doakan guru kita mudah-mudahan senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani maupun rohaninya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dipermudah segala urusan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa juga kepada akhina billah Al-Habib Fahmi Al-Atas Minduriyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan Habib kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan dipermudah segala urusan dunia maupun akhiratnya untuk daripada syiar dakwah datuknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga kepada kidongkap yang santang dan para kiai, para alim ulama yang tidak Al-Fatih sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah kepada beliau semuanya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir pada malam kesempatan hari ini, yang telah diisi dengan daripada tengah-tengah pada hari ini. Kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan diberikan daripada ilmu yang manfaat tentunya untuk kita, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terlalu juga kepada keluarga besar Nahdlatul Ulama dan daripada sahabat Banser serta daripada sahabat Pagar Rusa di sini, dan terlalu juga kepada tim Laskar Hadrat Sadate. Kita doakan semuanya yang tidak pernah disebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu ada dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah pada malam kesempatan yang berbahagia ini, meskipun tadi telah diguyur oleh daripada cucuran daripada hujan rahmatnya, insyaallah mudah-mudahan yang tadi terkena air hujan mudah-mudahan nanti menjadikan saksi di yaumul kiamah bahwasanya kita pernah suatu kaum berkumpul, bermunajat, berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu air hujan turun membasahi dari baju kita. Mudah-mudahan ini telah nanti menjadikan saksi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan daripada ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah pada malam kesempatan hari ini di dalam tema yaitu kerian bersolawat, mudah-mudahan dengan kita di bulan Syaban ini kita masih banyak orang-orang yang mengingat, orang-orang yang masih mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan ini adalah bulan Syaban, yang mana di bulan ini adalah bulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbanyak daripada membaca daripada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memanggil kita dan mendapatkan daripada syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan panjang lebar, insyaallah pada malam hari ini kita isi dengan beberapa pembacaan daripada Maulid Nabi Muhammad serta berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kira-kira masih semangat? Masih semangat? Lanjut. Insya Allah pada malam kesempatan hari ini kita doakan juga mudah-mudahan pondok pesantren daripada Anas Al Mubtadi ini mudah-mudahan para santri dan santri wadinya mudah-mudahan menjadikan santri yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pondok pesantren daripada pondok pesantren Anas ini senantiasa mudah-mudahan terlaksana dan terbangun secepat mungkin. Insyaallah. Insyaallah pada malam kesempatan hari ini sebelum daripada kita memulai daripada pembacaan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah terlebih dahulu kita akan dengarkan atau tawasul terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Al-Habib Fahmi Al-Opas. Di waktu kami persilakan kepada dia. Sebelum ada Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratil habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وثم إلى روح صاحب المولد الحبيب علي بن محمد الحبشي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya sebelum kita mulai pembacaan maulid kita baca qasidah dulu ya. Untuk itu insyaallah untuk uang salawat atau uang berjalan ya kita khususkan donasi untuk pondok pesantren yang ada di sini ya. Mudah-mudahan yang telah menyumbangkan infak sedekahnya untuk pembangunan daripada pondok pesantren yang ada di sini, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang melimpah. Yang belum punya kerjaan mudah-mudahan besok dapat kerjaan. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan besok dapat jodoh. Yang banyak hutangnya, mudah-mudahan berkah pada malam hari ini, insya Allah besok hutang-hutangnya lunas. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, silakan panitia ya. Insya Allah infak donasinya untuk pembangunan pondok pesantren yang ada di sini ya. Keluarkan harta kita, mudah-mudahan berikan berkah untuk keluarga kita dan jadi amal jariah ya. Insya Allah. Semuanya sambil kita berjalan ya, kita baca-baca salawat. Tapi sebelumnya Habib ingatkan, yang masih merokok harap rokoknya dimatikan terlebih dahulu. Setuju? Setuju? Oke, selama pembacaan salawat dan maulid rokok harap dimatikan terlebih dahulu ya. Setelah beres silahkan Anda mau merokok ya. Yang kedua, jangan sampai ada yang goyang-goyangnya berlebihan. Setuju? 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 Untuk angkat tangan, jika melambaikan tangan, silakan. Pada malam hari ini kita bahagia bahwasanya malam hari ini adalah di bulan Syaban, bulannya Nabi Muhammad SAW. Luapkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang punya suara kecil, keraskan suaranya. Yang punya suara keras, maka lebih keraskan lagi. Buktikan bahwa kita adalah pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Oh,
Allah
مكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسرف بدر في الكون أسرع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى صادق المصدى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الورى من تكن وأصدى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بتبات حقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسمع من لسان ما تفرع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واسل وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على صلي على محمد وابدأ من الخير كل مهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد وابدأ من الخير كل مهم يا رب صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم يا رب صلي على محمد وكان من الخير كلهم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل صلي على محمد يا رب صلي عليه وسلم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.